mana yang punya? Ini dari selatan ya? Siapa? Ini yang tangkapan selatan tuh yang. Jadi ini adalah barang-barang yang kita tangkap dalam waktu operasi pekat kemarin. Ini hasil dari selatan. Dirigen. Biasa guys. Depan rumah sih boleh nih, pak kamera. Anggur merah. Konek lu. Foto orang tua. Itu enggak ada gambar orang tua ya? Oh ini nih. Ini nanti langsung diputar oleh Pak Kapolda ya. Bicara kan. Ini adalah emas. Mantap. MC-nya boleh. Kena kaca. Jarang apa? Arak ya? Kita minum arak dulu guys. Halo mbak, kita minum arak dulu ya. Baunya mantap. Saya diminum sehat ini ya. Sehat. Jadi ngantuk. Mantap. Mantap ya. Aman. Gambarnya aman. Ini. Udah setengah aja. Enggak. Makanya besok mau pulang. Enggak. Ikannya ini kayak mabok nih ikannya. Oh iya ya. Ikannya mabok ya. Ikannya mabok guys. Ini yang punya basah. Oh ini yang punya basah. Kita akan kesana saja. Jadi jetway yang dikandungnya adalah THC. Ini hijau. Mohon izin, dari tadi warna kuning menjadi hijau. Dan ini sudah dicek di laboratorium BNN di Jakarta dengan hasil positif semua. Ini kamunya ya. Oh coba, jangan ya, ini dilarang oleh negara, dilarang oleh
udah lama banget ya. Udah lama banget yang bukan. Dikeringin dulu kan ini. Dikeringin dulu. Jadi seperti itu. Daun biasa gitu. Dikali-kali hidup dia. Ada. Dan kasihan gitu kan. Ya, barang lu. Hitungan ketiga, silahkan dibakar. Poniki Jenderal dan Pak Gubernur. Setelah para tamu undangan, 1, 2, 3. Setelah acara nanti akan ada tes urin massal. Hasil tindak pidana narkoba dan operasi pekat masih menyakit masyarakat. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ada ganja sebanyak 29 kg dan kemudian dengan ratusan botol minuman keras. Pemusnahan ini dimaksudkan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Polda Papua sungguh-sungguh melakukan penertiban, penindakan, penegakan hukum kepada para pelaku.